4 bulan yang lalu bercerai Indra Bekti dan Aldila Jelita dikabarkan rujuk pada hari ini pada 25 Agustus 2023. Diketahui bahwa keduanya diputuskan bercerai sejak 17 April 2023 lalu oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar rujuknya Indra Bekti dan Aldila Jelita tersebar luas di media sosial melalui undangan perayaan Remari atau undangan rujuk antara Indra Bekti dan Aldila Jelita. Mereka dikabarkan akan melakukan ijab kabul ulang. Selain itu, Indra Bekti dan Aldila Jelita juga dikabarkan menggelar syukuran di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat. Tampak dalam acara tersebut, awak media dilarang masuk ke dalam ruang tempat acara tersebut berlangsung. Bahkan sejumlah tamu undangan yang hadir juga tidak diperkenankan menggunakan handphone. Jadi, ini dikabarkan menjadi tempat Indra Bekti dan Aldila Jelita ijab kabul, sebut awak media yang berada di kawasan Kebayoran Baru. Memang, belum ada keterangan resmi dari Aldila dan Indra Bekti, tapi dikabarkan di dua kawasan Jakarta Selatan atau di kawasan Kebayoran Baru, lanjut wartawan tersebut. Sementara para tamu dikabarkan berdatangan memakai pakaian batik ke dalam tempat undangan. Dalam undangan yang tersebar, para tamu undangan juga tak diizinkan membawa ponsel ke dalam lokasi acara. Meski kabar rujuk antara Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah tersebar luas, namun keduanya belum memberikan kabar tersebut secara langsung kepada awak media. Sementara itu, kabar rujuknya Indra Bekti dan Aldila telah mendapatkan konfirmasi dari Nanda Persada, mantan manajer Indra Bekti. Nanda mengungkapkan Indra dan Aldila akan menggelar pernikahan pada hari Jumat setelah melakukan diskusi mendalam kemarin malam. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.